Halo semuanya, kembali lagi di channel Demon Clone. Dan untuk video kali ini kita akan bermain Minecraft lagi teman-teman. Tapi untuk video kali ini saya akan bermain Minecraft survival ya. Survivalnya bukan survival biasa. Jadi survivalnya ini saya akan hidup di atas awan. Oh my god, ya. Saya akan hidup di atas awan teman-teman. Jadi saya download ini di MCP Master. Kalian bisa download aja map ini di MCP Master ya teman-teman. Dan sebelum mulai, terima kasih banget buat 500 subscriber. Yeah! Itu sangat kagum saya teman-teman, karena sudah 500 subscriber dan bukan setengah, 500 lagi kita akan menyentuh 1000 subscriber. Oh my god, itu saya sudah senang banget ya teman-teman. Makanya dukung saya terus ya teman-teman. So, daripada banyak basa-basi, mending kita langsung aja let's go. Oke teman-teman, jadi sedikit pemberitahuan, saya ini mengadakan survival di atas awan ini untuk spesial 500 subscriber teman-teman. Ya, spesial 500 subscriber ini saya akan bermain di sini teman-teman. Saya akan bermain di sinilah ya, itulah, akan bermain di sini. Dan nyaris kita jatuh teman-teman. Jadi ini ada peraturan-peraturannya ini, jadi kita baca dulu dari sini nih. Map created by Zegem. Nah, kalian bisa cek channelnya, ini dia channel YouTube-nya. Itu katanya suruh subscribe ke channel YouTube dia. Namanya itu, nama channel YouTube-nya itu adalah, nggak tau lah. Dan ini kita ini aja hancurin aja teman-teman, karena sign-nya ini mengganggu banget ya. Jadi kita akan hancurin dulu. Oke teman-teman, jadi udah saya hancurin. Jadi mungkin episode ini cuman sedikit aja ya, karena ya belum punya lahan kita ya. Jadi saya akan bermain sedikit aja ya. Dan untuk kapan saya akan upload Galaxy SMP lagi teman-teman. Udah lama saya nggak upload, mungkin nggak tahu lah kapan. Jadi di sini kita akan ngambil apa teman-teman, tanah mungkin ya. Oh jangan, kita akan ini dulu teman-teman, ngambil kayu dulu ya untuk membuat pickaxe. Dan jatuh, oh my god, kayunya jatuh teman-teman, satu tuh tadi. Kita ambil kira-kira sekitar 4 kayu, lalu kita buat pickaxe sama bahan-bahan atau tools-tools yang lainnya ya. Oke, ini udah nggak cukup ya. Oke, kita akan buat ini dulu nih, stick kira-kira 8 cukup lah ya. Bentar nih, agak nge-lag gak sih? Bentar. Nih enggak sih, enggak nge-lag sih. Oke lah. Nih kita akan taruh crafting table-nya dulu di sini, teman-teman. Nah, ini kita udah punya satu crafting table. Lalu kita akan buat pickaxe ya untuk mengambil batu-batu ya. Kita akan cari sapling dulu. Oke, teman-teman, jadi di sini saya sudah punya 2 sapling ya, atau saya enggak tahu atau apa. Kita taruh dulu satunya, lalu kita ini, teman-teman, kita gali di mana? Di sini mungkin. Wait. Yalah, di sinilah. Kita akan buat generasi kok generasi? Oh, ini ada coal, teman-teman. Bentar deh. Bawahnya tak periksa dulu dah. Kita lihat dulu bawahnya itu. Oh, ini ada batu, teman-teman. Kita ambil. Buset, diamond. Anjay. Baru pertama-tama dapat diamond ya. Keren ya. Oke lah, kita tutup lagi, dan tadi itu nggak ada gunanya ini. Jadi di sini kita akan lubangi aja teman-teman untuk buat ini dulu. Oh, saya tahu teman-teman, kita akan buat ini dulu. Saya hampir lupa kan, kita akan buat ini dulu, apa sih, infinity water ya, namanya infinity water atau ludah. Enggak, ludah anjay. Oke, jadi ini kan gimana ya. Oke, begini mungkin. Ngapain saya coy? Oke. Nah, jadi di sini kita tutup dulu deh. Kita tutup di sini juga nih. Tutup. Oke, udah saya tutup nih, teman-teman. Jadi kita tinggal kalau mau ngambil air dari situ ya. Jadi kita akan taruh dulu lavanya. Taruh coy. Oke. Kita ambil dulu airnya satu, terus kita tutup lagi. Nice. Oke teman, ini udah jadi nih cobblestone generationnya. Dan by the way teman-teman, di sini saya pakai texture pack saya sendiri ya. Saya pakai texture pack saya sendiri, jadi nggak ada koordinatnya. Mohon maaf banget karena saya nggak ngerti cara masangin koordinat koordinat itulah namanya. Terus kita sekalian buat ini teman-teman. Buat apa sih tadi yang saya bilang itu? Buat air otomatis. Infinity water, kocak. Nah, kita akan ambil dulu ini. Bentar, di sini ada itunya kan. Waduh.
Kita akan ambil dulu ininya, teman-teman. Batunya kita ambil. Set, kita loncat lagi. Oh, di sini nih kita ambil dari sini. Saya akan kumpulin kira-kira 11 sampai 10 kayu, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman. Jadi ini saya udah ngumpulin 12 kayu dan kira-kira kita akan buat ini, teman-teman. Kita akan buat ini. Pickaxe dan ini dia. Pickaxe, shovel dan ya satu lagi itu pasti pedang karena untuk jaga-jaga kalau misalnya kita udah malam, teman-teman. Ya, kalau malam itu ada. Oh, di sini saya nggak masang texture pack saya. Lupa ya, teman-teman, saya lupa masang texture pack saya. Dan ini kira-kira udah mulai malam. Mungkin episode selanjutnya lah saya akan pasang texture pack saya, teman-teman. Kita akan buat ini dulu, teman-teman. Slab, ya slab. Ya itu namanya slab. Kita akan taruh di sini. Ya, good. Ya, mantap. Oke, kita ambil dulu yang ini. Oh, udah jatuh. Dan kenapa ini nggak tumbuh-tumbuh, coy? Oke, jadi di sini ada bone meal nih. Kita tumbuhin aja deh. Oke, dia udah tumbuh, teman-teman. Kita akan ambil ini string. Melonnya jangan sampai ini. Kita akan ambil string untuk buat kasur, teman-teman. Ya, kita akan buat kasur. Lalu kita akan tidur. Oke, sudah mulai. Sudah pagi. Saya akan tebang dulu ini kayu, teman-teman. Karena kita sangat membutuhkan kayu untuk kehidupan. Anjay, kehidupan anjay. Oke, mana kau kayu? Kayu sapling, sapling. Mudah-mudahan kita dapat lebih saplingsnya, teman-teman. Oh, ini kita dapat 3 nih langsung nih, sekaligus 3. Ada yang kita simpen dulu di sini. Untuk jaga-jaga ya. Nanti kalau misalnya udah dirtnya cuma segini, coy. Ya ilah. Di situ ada portal, teman-teman. Di situ saya nggak tahu itu di end mungkinnya. Lalu ini saya mau tutup dulu, tapi saya akan buat apa dulu nih? Buat slab mungkin ya, slabs. Tapi gak usah banyak-banyak, kira-kira segini cukup. Nah, oke. Okay. Nah, sisanya kita akan taruh ini untuk resource ya, teman-teman. Ini untuk resource. Itu untuk, dan ini untuk bahan-bahan bangunan kita ya. Ya. Jangan kebuang, coy. Oke, okay, mungkin episode segini pendek atau panjang atau mungkin episode kedua bahan-bahan sudah ada banyak ya. Amin. Oke. Okay. Di sini kita akan tambahin dulu pakai kayu ya. Oke, okay, teman-teman, ini udah saya ganti, lalu ini dirtnya kita pasang di sini, teman-teman. Ya, kita pasang di sini agar atau supaya kita nggak jatuh nanti ya, teman-teman. Oke, okay, ini udah kayak gini nih. Nah, saya kalau mau ngambil cobblestone itu gampang ya. Jadi tinggal hancurin ini, taruh di sini, boom. Tinggal kita ambil aja, teman-teman. Nah, nanti mungkin gini, teman-teman. Saya akan kasih pagar di sini. Yang ini bagian sini untuk cobblestone generator ya. Dan bagian sana untuk rumah, buat rumah gitulah. Nah, kita udah dapat 4 5 6 7 6 7 8 9 10. Oke, teman-teman, di sini saya sudah dapat 10 batu. Nah, terus kita kira-kira kita akan menebang pohon ini lagi ya. Biar lagi supaya kita bisa membuat slab lagi, teman-teman. Mana crafting table tadi? Nah, ini dia crafting table yang tersembunyi. Enggak sih, enggak tersembunyi juga, teman-teman. Nah, di sini saya udah punya segini nih, lumayan banyak nih. Oke. Okay. Oh ya, kita juga butuh tanahnya ini untuk nanam sapling. Untuk nanam sapling. Oh iya, jadi saya akan naro-naro dulu nih barang-barang yang di sini. Saya akan pindahin dulu ya, teman-teman, barang-barangnya supaya nanti biar gampang untuk kebun di mana, untuk yang lain-lainnya di mana ya. Oke, okay, teman-teman, jadi di sini ini saya akan ganti pakai tanah ya, tanah atau batu ya, batu lebih bagus batu ya, karena sebelah situ nanti untuk ini. Nah, ini kita tak gabungin lagi. What, kok begini sih? Bentar nih, diambil dulu ini. Nih kita ambil dulu water itu paling penting ya, teman-teman, apalagi bucketnya itu paling penting ya, teman-teman. Jadi di sini saya akan taruh dulu untuk bahan-bahan dan resource-nya, teman-teman.
biar nanti kalau kita mau ngambil atau menaruh sesuatu ada di chest ini ya. Kita akan taruh di sini. Nanti bagian sini ini slabnya ini hanya untuk pembatas ini, teman-teman. Pembatas buat cobblestone generator ya, bener-bener cobblestone generator lah, bener. Begini. Ini kok airnya nggak kesini ya? Ah, ini saya ngeri di belakang tahu-tahu udah jatuh. Gimana ini, coy? Oke, mantap nih, teman-teman. Nanti di sini tinggal kasih pagar aja deh. Udah keren kan? Atau begini. Oh iya, keren juga, teman-teman, kalau begini. Ya, lebih keren begini, teman-teman. Nanti saya kok pakai ini sih? Oke, teman-teman, kira-kira begini dulu ya. Terus di sini kita copot. Kok copot sih? Nah, di sini ini kita copot dulu. Tadi saya ini salah, teman-teman. Saya akan nambahin satu blok dulu baru dipasang ya. Oke, teman-teman, jadi akan kayak gini ya, teman-teman. Jadi sini ini untuk kayu ini, yang slab kayu itu atau lantai kayu itu untuk tempat tinggal. Dan yang ini perbatasan. Tadi ininya jatuh entah kemana, udah diambil lava kali, suwe emang. Nah, kita ambil dulu batunya di sini 3. Apa tadi tuh kebakar, coy. Nah, oke, ini udah keren. Lalu kita akan buat slab dari batu lagi ya. Sebenarnya kita cuma butuh satu doang. Oke, udah saya ambil nih satu dan kita taruh sini. Plung. Nah, ini untuk masuknya. Oke, keren kan? Anggap aja lah keren ya. Nah, nanti ini semua tanah di sini akan saya ubah jadi batu ya, karena ini untuk generation of batu. Generation of batu. Nah, nanti ini saya akan tambahin slab-slabnya ya, teman-teman, di off air atau off kamera ya, teman-teman. Nah, ini saya akan tambahin slab kayak begini, teman-teman. Biar makin luas aja kayak main skyblock aja, coy. Ini emang skyblock ya, teman-teman, tapi namanya bukan skyblock, Sky Island atau Sky Island atau Skyland. Tadi itu saya download di MCP Master, kalian cari aja lah. Gratis kok MCP Master, ada di Play Store. Nanti kalau kalian yang belum download MCP Master, link yang gak ada di bawah, gak bakal ada, coy. Oke, ya, ya udahlah. Oke, teman-teman, mungkin segini aja dulu ya di episode kita kali ini, teman-teman. Yap, teman-teman, mungkin segini aja dulu di episode Sky. Apa tadi tuh? Pokoknya Skyblock aja ya, Skyblock kita kali ini, teman-teman. Tadi saya udah nambahin dua sapling di kanan dan kiri itu. Dan saya lupa untuk membuat furnace karena nggak ada pencahayaannya, teman-teman. Ini sudah malam. Ya, mungkin cukup sekian aja. Jangan lupa untuk ketik like, teman-teman. Ya, like aja, teman-teman. Budayakan like sebelum nonton. Dan jangan lupa untuk subscribe karena akan ada video terbaru setiap harinya, teman-teman. Dan ya, subscribe please. See you next time. See ya.